Program TMMD reguler ke-1 tahun anggaran 2018 Kabupaten Seragen resmi ditutup pada Kamis pagi. Sasaran fisik berupa pengocoran jalan, pemugaran RTLH, serta jambanisasi telah selesai 100% secara tepat waktu dan tepat sasaran. Sasaran fisik program TNI Manunggal Membangun Desa Kodim 0725 Seragen, baik berupa pengecoran jalan, pemugaran rumah tidak layak huni, serta jambanisasi telah selesai 100% secara tepat waktu dan tepat sasaran. Selesainya program TMMD ditandai dengan digelarnya upacara penutupan yang berlangsung di lapangan Bendo, Dusun Jangaan, Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Seragen, Jawa Tengah. Hadir sebagai inspektur upacara, Dadim 0725 Seragen, Letkol ARH Camas Sigit Prasetyo, MMDS. Upacara penutupan berlangsung pada hari Kamis melibatkan beberapa unsur masyarakat, baik dari TNI, Polri, aparatur sipil negara, FKPPI, Linmas, pelajar, serta berbagai ormas Islam termasuk Satgas MTA. Dan Ramil 13 Sukodono, Kapten ARH Jumadiono menuturkan, sasaran fisik TMMD fokus pada pengecoran jalan sepanjang 1.140 meter, pemugaran 8 unit rumah tidak layak huni, serta jambanisasi. TMMD untuk kegiatan fisik, yaitu pengecoran jalan sepanjang 1.140 meter, dengan ketebalan 12 cm, lebar 2,5 meter. Semuanya sudah selesai 100%, terus jambanisasi 9 unit, 100%, selesai 100%. RTLH 8 unit, selesai 100%. Untuk antusias warga, sangat antusias. Selesai upacara penutupan, acara dilanjutkan dengan pembagian paket sembako bagi warga kurang mampu. Kontributor Seragen, Jawa Tengah, Muhammad Anwar melaporkan.